Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
Oh,
bersukaria dalam menyambut bulan kelahiran beliau. Ini menjadi salah satu ladang amal bagi kita nantinya yang bisa dilihat untuk bisa kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala Desa yang saya berbana kasih dari Rempuk maupun sekecamatan Mas Bagi, insya Allah bisa ikut berlomba di tempat kita ini. Dan insya Allah ini menjadi awal untuk kita buka lomba Rebana Kasidah yang insya Allah selanjutnya akan kita laksanakan pada hari-hari besar Islam lainnya. Tidak hanya tepat di hari atau bulan maulid saja, tetapi hari-hari besar Islam lainnya nanti insya Allah akan kita adakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kepala Desa Mas Bagi Timur, Bapak Polmas untuk desa kita Mas Bagi Timur, Bapak-bapak RT Dharma Bakti dan Karya Bakti yang ada di Gubuk Luah Lendang, yang saya hormati bapak-bapak pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, Saudara Ketua kegiatan di dalam rangka menyambut perayaan peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya hormati beserta anggota, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafin, ya'ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi jikal karim azim sultanik kama ba'du. Rabbi israhli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas izinnya lah
sehingga pelaksanaan kegiatan merupakan yang bernapaskan rohani pada malam-malam ini sampai malam hari nanti. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah mudah-mudahan segala hajat, niat cita-cita kita yang baik terutama, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau diadakan kegiatan seperti ini, bisa dia mengadakan kegiatan seperti ini, dan ini adalah bukan acak-acakan, panggung penghormatannya saja. Kita sama sebagai timur satu-satunya yang punya, yaitu di remaja kita Dharma Bakti yang ada di RT Dharma Bakti Bumi Pulau. Syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah justru karena itu tolong dilanjutkan nanti setiap maulid, setiap datangnya bulan Syawal itu, mari lanjutkan acara demi acara seperti ini. Dan nanti ada juga untuk jasmani ini diadakan pada siang hari, sedangkan untuk pendidikan rohani diadakan pada malam hari seperti ini. Mudah-mudahan kelak nanti adalah lebih meriah lagi. Dan tadi saya bisik-bisik adalah Saudara Agus Syairi MPD sebagai ketua atau moderator daripada bergeraknya acara kegiatan ini, itu ada beberapa statement saya masukkan di sana. Insya Allah nanti pada tahun berikutnya, bulan Syawal yang akan datang, pada tahun 2018 yang akan datang, insya Allah akan lebih wow lagi acara seperti ini. Maka acara pembukaan pada malam ini, Pak Kepala Desa bersama-sama dengan pemerintah desa Mas Bagian Timur yang kita cintai, untuk itu dari malam yang pertama ini insya Allah sebanyak 10 malam akan diadakan, supaya para pengunjung sekalian yang hadir ingin menyaksikan segala macam lomba yang diadakan oleh panitia, tolong supaya bersabar, tampilkan iman. Mari kita sama-sama membentuk suasana yang kondusif supaya betul-betul mantap acara ini berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh panitia. Untuk itu maka sambutan Pak Kepala Desa atau atas nama pemerintah desa Mas Bagian Timur sampai di sini. Untuk itu saya akan buka acara pada malam yang pertama ini, yaitu malam kegiatan yang pertama ini, dengan mari kita sama-sama membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, usikum manapsi bitaqwallah, wallahumma fikal hadi ila sabilir rasyad, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan Ayahanda Bapak Dr. Haji Burhanuddin, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Mas Bagian Timur beserta staf, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, adik-adik sekalian, jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, pencinta daripada kegiatan menyambut hari lahir Nabi besar Muhammad SAW yang kami hormati pula. Sebelum kita sama-sama mohon kepada Allah SWT agar kegiatan ini berjalan dengan baik, aman, nyaman, sesuai dengan harapan kita bersama, maka kami himbau, kami ajak kepada kita semua atas nama sekali lagi pemerintah desa mewakili beliau, untuk mari kita sama-sama jaga keamanan ini dari saat ini sampai dengan seterusnya.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram ajmain al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liman lam yarhamhum alayna wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Demikian kurang lebih mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, para tamu undangan yang hadir pada malam ini. Marilah kita akhiri dengan melafazkan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Wanita senang
karaoke, Mas.